Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bertemu lagi dengan Bu Widya di Sentra Rancang Bangun. Nah, bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Tetap semangat. Aku pasti bisa. Nah, anak-anak, sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Coba yuk, kepala ditundukkan, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustofa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahlil baitil kiram wa ila hadratin Syekh Abdul Qadir Jailani wa ila hadratin Syekh Hasyim Ashari wa ila muassasah tarbiyatil islamiyah Kebon Sari wa ila asad wa ila asatidina wa talamidina wa walidina lahumul fatihah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in Ihdinash-Shiratal Mustaqim Shiratal Ladina An'amta 'alaihim Ghairil maghdubi alaihim Ghairil maghdubi alaihim waladdallin Rabbi firli wali walidayya walil mu'minina amin Bismillahirrahmanirrahim Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin Kita lanjut dengan sholawat nariyah Bismillahirrahmanirrahim Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadinilahi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tukadu bihil hawaiju wa tunalu bihi rohoibu wa husnul khawatimi wa yustasghal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi adadi kulli ma'lumilak Nah, anak-anakku, sebelum kita belajar, maka kita harus apa, anak-anak? Harus membaca surat Al-Fatihah terlebih dahulu, kemudian dilanjut dengan doa belajar dan sholawat nariyah. Agar ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang manis, selamat pagi.
Sampai ketemu lagi bersama anak ya. Nah, anak, hari ini Bu Hani akan mengajak kalian membaca doa iftitah. Doa apa, Nana? Doa iftitah. Kalau beberapa minggu yang kemarin Bu Hani mengajak kalian untuk niat sholat ya, sholat duhur. Nah, sekarang lanjutannya membaca doa iftitah. Bagaimana? Ayo dengarkan ya. Kalau sudah Allahu Akbar itu ya, Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi katsiro wa subhanallahi bukrotaw wa asila inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatharas samawati wal ardha hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ingat ya anak-anak, nanti doa iftitah tadi kalian video, kemudian kalian kirimkan ke grup kalian masing-masing. Ingat, kirimnya di hari Kamis ya, di hari Kamis, kemudian nanti kalian kirimkan ke grup kalian masing-masing. Oke anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anakku yang soleh-soleha, bertemu lagi dengan Bu Widya di Sentra Rancang Bangun. Nah, kali ini yaitu di tema perkembangbiakan binatang. Di sini Bu Guru akan menerangkan tentang perkembangbiakan katak. Nah, di sini katak itu apa dulu anak-anak? Katak itu pertama kali yaitu bertelur. Nah, di sini ya, pertama bertelur dulu. Setelah bertelur, kemudian beberapa hari menjadi kecebong tanpa kaki. Nah, seperti ini namanya kecebong tanpa kaki. Kemudian beberapa hari lagi, kemudian ada kakinya kecil di sini anak-anak. Nah, ini ada kecebong dengan kaki. Kemudian setelah jadi kecebong tanpa kaki, apa dengan kaki, kemudian jadilah katak muda. Nah, ini sudah jadi katak muda. Katak muda ini kakinya sudah lengkap, ada 4 kaki. Nah, kemudian setelah katak muda, jadilah katak dewasa. Nah, di sini nanti tugas anak-anak yaitu menulis perkembangbiakan katak di buku bahasa. Mulai dari nomor 1, 2, 3, 4, sampai 5. Nah, di sini nanti apa dulu? Pertama yaitu telur katak, ditulis di sini ya, di buku bahasa. Kemudian kecebong tanpa kaki. Yang nomor 3, kecebong dengan kaki. Kemudian menjadi katak muda. Di sini nomor 4 jadi katak muda. Kemudian yang kelima jadi katak dewasa. Nah, jangan lupa tugasnya ini nanti difoto dan dimasukkan di link. Guru tunggu ya anak-anak. Anak-anakku yang pinter-pinter, di materi selanjutnya yaitu mengenal bentuk datar. Yaitu kita akan mengenal bentuk-bentuk geometri. Nah, di sini ada segitiga, kemudian ada segi empat, ada persegi panjang, ada lingkaran, dan ada oval. Nah, ini nanti kita akan menarik garis. Nah, di sini misalkan segitiga, kita akan tarik garis ke segitiga. Nah, kemudian ada segi empat, kita tarik garis ke segi empat. Kemudian ada persegi panjang, kita tarik ke persegi panjang. Kemudian lingkaran juga kita tarik ke lingkaran. Kemudian
kemudian ada bentuk oval, kita juga akan tarik ke oval. Nah, setelah kita tarik garis, kita akan warnai. Nah, kita mewarnainya harus yang sama. Misalnya segitiga merah, nanti yang satunya juga merah. Kemudian bentuk segi empat kuning, satunya juga kuning. Kemudian persegi panjang hijau, sebelahnya juga hijau. Lingkaran oranye, sebelahnya juga oranye. Bentuk oval biru, sebelahnya juga biru. Nah, tugas ini nanti juga difoto dan dimasukkan di link. Nah, di materi selanjutnya kita akan membuat kata anak-anak. Nah, ini nanti anak-anak cuma butuh satu kertas lipat. Nanti kertas lipatnya terserah ya. Ini Bu Guru pakai kertas lipat batik. Nah, di sini caranya kita akan bentuk segitiga. Lipat menjadi segitiga. Nah, setelah kita lipat jadi segitiga, satunya kita lipat jadi segitiga. Nah, setelah tengah-tengahnya ada garis, kita akan menjadi segi, kita lipat menjadi segi tiga rangkap. Kita ginikan ya anak-anak. Nah, kita lipat. Nah, ini menjadi segi tiga rangkap. Caranya mudah sekali ya. Setelah kita lipat jadi segitiga, kemudian kita tarik, kita lipat jadi segitiga rangkap. Nah, setelah jadi segitiga rangkap, kita tarik di atasnya di sini. Kemudian kita tarik lagi sapunya. Kita lipat di sini sedikit. Nah, kemudian yang belakangnya kita akan buat kaki katak. Nah, setelah dilipat seperti ini, kemudian kita lipat lagi seperti ini. Nah, jadilah katak ini nanti bisa kita kasih mata. Kasih mata biar kelihatan. Nah, jadilah seekor kata. Nah, ini nanti tugasnya anak-anak yaitu di video dan di setorkan di grup ya anak-anak ya. Bu Guru tunggu hasil karyanya. Tetap semangat. Nah, anak-anakku, pembelajaran di hari ini di Sentra Rancang Bongun dengan Bu Widya sudah selesai. Nah, mari kita akhiri dengan doa. Ayo anak-anak, sikap manis, kepala ditundukkan, berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr, innal insana lafi khusr, illal ladina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Nah, kita lanjut dengan doa keluar rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahitawakkaltu alallah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil adzim. Artinya, dengan nama Allah aku berserah diri kepadanya dan tiada daya upaya melainkan dengan pertolongan Allah
Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.